Yama Said dan Dul Jailani kini memang dikabarkan tengah dekat. Bahkan tidak jarang keduanya seringkali terlihat bersama di berbagai kesempatan. Namun berbeda dengan kebanyakan pasangan remaja yang memilih untuk menghabiskan waktu berdua, rupanya Alia dan Dul justru lebih nyaman bila juga bisa menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga satu sama lain. Karena kan orang kalau nggak mungkin, kalau orang setiap hari ketemu, komunikasi kan nggak mungkin nggak ada kedekatan yang lebih dekat. Kita sebenarnya bukan yang kayak remaja yang kayak kamu lagi apa, mau kemana, aku mau kesini, enggak ya. Kita cukup kalau kita lagi ada waktu senggang, kita lagi santai-santai ya kabarin ya, paling sehari-hari kayak how's your day gitu. Kita kalau hangout ya paling di rumahnya, terus rumahnya rame kan, ada bunda juga, ada Al, terus ya paling di studio latihan. Ya lebih sering di Pejaten sih, rame juga kan. Bersabarlah kau cintaku. Tidak hanya sering menghabiskan waktu dan jalan bersama keluarga, hubungan Alia dan Dul juga sudah mendapat lampu hijau dari masing-masing keluarga sejak lama. Mensupport ya, karena kan udah kenal dari kecil juga, jadi lingkungannya udah gak asing buat orang tua kita. Terus, maksudnya ya aku kan sahabatan sama Al, jadi sebelum deket sama Dul pun udah sering ketemu bunda, macam. Ya awalnya aku ke Al sering banget kayak apaan sih gitu kan, karena sebelum dari Bali tuh yang kayak cuman ketawa-ketawa. Dia soal Al nanya, kamu mau nikah kapan? Al kata Al kan, aku pengen nikah muda lagi. Kita suka, karena aku sering juga sama Al, sama Dul aja tadi mau taruh, terus Al cari ketawa-ketawa, terus ketemu kayak juga. Ya kita lihat aja ke depannya, untuk saat ini memang dodonya single. Cinta itu